Kenapa enggak? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jangan ada bilang tidak ataupun tidak. Kita... Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, sebelumnya saya sudah pernah upload tentang edit foto jadi anime atau jadi animasi lewat aplikasi Snow, dan banyak sekali yang komentar kalau mereka tidak menemukan stiker kartun ya untuk mengubah foto menjadi anime. Banyak sekali kendala, dan untuk kalian coba baca deskripsi box-nya, terus update versi Android di perangkat kalian masing-masing, dikarenakan aplikasi Snow menggunakan Android tipe 9 ya. Jadi jika kalian versi Android-nya masih di bawah tipe 9, otomatis banyak yang tidak menemukan stiker kartun di aplikasi Snow tersebut. Nah, di sini aku mau kasih tahu ada satu aplikasi lagi yang nggak kalah keren dari aplikasi Snow, tapi ini bukan merubah jadi kartun ya, lebih tepatnya yang suka dengan seni lukis artistik banget, pokoknya ini dijamin keren banget. Kalian harus tonton video ini sampai selesai, jangan skip biar kalian gak ketinggalan bagaimana caranya tutorialnya mengedit foto kita jadi animasi atau jadi sesuai yang kita inginkan. Pertama-tama kalian download aplikasinya di Play Store, yaitu namanya Art Filter seperti ini. Nah, sekarang saya sudah download. Kalian tinggal klik di sini, banyak sekali iklannya ya. Jadi, kalian harus sabar. Langsung kita menuju ke galeri foto. Oke, di sini aku mau contoh fotonya Lesti sama Rizky Billar yang lagi trending banget ya. Cerita mereka itu bikin baper, gak ada habisnya. Pokoknya di YouTube itu mereka trending di 4 negara. Wow, keren banget, lagu yang sangat booming lagi. Nah, di sini posisinya seperti ini. Kalian pilih fotonya, kalian juga bisa rubah ukurannya asli atau versi, terserah kalian. Oke, aku tetap pilih yang ukuran asli seperti ini, lalu klik checklist di atas. Nanti akan muncul di layar seperti ini ya. Di sini lebih tepatnya fitur ya, kalau stiker bukan sih, bukan stiker. Jadi fitur-fiturnya itu nanti akan berubah seperti apa. Di aplikasi ini menggunakan nama negara dan nama kota, ada Milan, Monaco, Buenos Aires, lihat Barcelona, ada Hong Kong, Hanoi, Bandung, banyak sekali, Surabaya. Aku rekomendasikan banget aplikasi ini guys, pokoknya ini bagus banget, cocok buat Insta story kalian di Instagram ataupun di berbagai medsos kalian. Ini bagus banget. Kalian juga bisa sesuaikan aplikasinya dengan apa yang kalian suka. Di sini juga masih banyak. Kalau kalian klik lebih lanjut, masih banyak sekali ya. Fiturnya masih banyak sekali, kalian bisa tambahkan sesuka kalian. Oke. Banyak sekali.
Dan ini fitur-fitur yang sudah saya simpan. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ngapain di sana? Nah, pertama kita bisa pilih yang Milan. Seperti apa hasilnya? Tadaa! Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalian juga bisa coba dengan fitur yang lain. Monaco. Bagus banget kan? Kalian juga bisa sesuaikan untuk pencahayaan, warna, dan lain sebagainya di sini ya. Bisa sesuaikan. Jadi untuk hasilnya sendiri, ini emang bukan animasi ya, tapi lebih ke seni lukis. Tapi hasilnya nggak kalah cakep kan? Hasilnya keren banget. Udah kayak seorang pelukis, seni lukis yang profesional. Wow. Ya, aku nggak banyak merubah, tetap posisinya. Kita klik checklist. Dan ini kita bisa langsung download ya, langsung simpan di galeri dengan klik ini icon tanda panah yang ke bawah. Nah, otomatis sudah disimpan di galeri foto kalian, guys. Caranya gampang banget, kalian bisa rubah dengan yang lain. Wah. Wow. Keren banget kan? Pokoknya ini sangat bagus banget aplikasinya. Oke, ini yang udah aku save. Wow, keren ya. Oke, sekarang kita coba buka galeri foto, hasilnya seperti apa. Apakah hasilnya blur, pudar, atau pecah? Kita lihat ya hasilnya. Kalau kalian sudah simpan tadi yang klik tanda panah ke bawah ini, kalian langsung kembali. Oke, nggak apa-apa, kita klik keluar ya. Okay, guys, kita cari. Kalau jujur kita nggak tahu kalau rezekinya ternyata nyambung, hasil apa enggak. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, jangan ada bilang tidak ataupun tidak. Hasilnya. Wow, keren banget. Kita besarkan. Hasilnya tuh pokoknya luar biasa, keren banget. Ya. Terima kasih. Oke, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat.
Dan jangan lupa like, comment, share ke media sosial kalian agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten lainnya selama berada di Taiwan. Terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.